Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Surya Kencana Cianjur menyelenggarakan workshop digital jurnalistik dengan tema Jurnalistik Muda Berkarya. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu 17 Januari 2021 di Aula Perpustakaan Unsur Cianjur. Peserta workshop ini diikuti oleh 15 peserta yang terdiri dari perwakilan masing-masing fakultas. Kepada Cianjur Express, Presiden Mahasiswa Unsur Cianjur menyampaikan tujuan dari acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Latif, Presiden Mahasiswa Universitas Surya Kencana periode 2020-2021. Alhamdulillah, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa di bidang Menteri Informasi dan Komunikasi telah menyelenggarakan workshop digital pada tanggal 17 Januari 2021 yang dimana workshop digital ini diikuti dari 15 peserta keterwakilan dari masing-masing fakultas yang berada di ruang lingkup Universitas Surya Kencana. Tujuan workshop digital ini nantinya kita akan melahirkan UKM tingkat universitas yang dimana UKM ini di bidang digital. Mungkin sekian, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, memang ketika media siber masih menapaki di Indonesia masih dianggap media kelas 2 dari segi kapasitas, dari segi kualitas. Sekarang kan tidak begitu. Sekarang sudah menjadi seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kehadiran media siber kemudian meruntuhkan eksistensi printing media, tidak, punya posnya masing-masing seperti itu, ya. Acara tersebut sebagai embrio pembentukan unit kegiatan mahasiswa media kampus berbasis digital. Diadakannya kegiatan tersebut diharapkan para mahasiswa mempunyai bekal dalam dunia jurnalistik dan mempunyai literasi yang bagus agar dapat menampilkan hal-hal yang menarik.